Halo dulur, balik lagi di channel Kioske. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay kemarin, guys. Jadi kemarin kita kan belum level 20 ya. Terus di sini para sahur kita kan kemarin timing ya para sahurnya. Terus hari ini guys, aku rencana kan mau bikin itu ya Smithy sama Forge. Tapi belum level 20 guys, tapi sekarang sudah level 20 dan kita sudah bisa bikin yang namanya Forge sama Smithy guys. Nah, terus kita bisa bikin pickaxe segala macam. Oh iya bisa guys, sama hatchet. Nah ini dia guys. Oke, kita bikin dulu guys. Oh iya, para sahurnya tadi meninggoy guys. Mayatnya di sini diserang Bronto. Tapi nggak apa-apa, kita taming lagi guys. Kebetulan tadi ada para sahur di depan sini, langsung ku kasih meju beri sudah beres. Oke guys, jadi hari ini kita bikin dulu ya. Oh ya, kita kasih nama dulu aja lah. Ini para sahurnya. Oke, kita kasih nama Kirkom dari Uzumaki Sasuke guys. Oke, thank you Uzumaki sudah memberi nama si para sahurnya. Oke, kita bikin dulu guys. Kita bikin Smithy dulu aja ya. Smithy, nah ini dia guys. Kita bikin Smithy. Lalu kita bikin pickaxe. Dan sekarang kita bisa ambil kristal guys. Ambilnya gampang lah nanti. Pakai pickaxe, jadi kita nggak pakai ini ya, kita buang aja. Nah, kita bikin guys, mana ya? Di weapon, terus di melee. Nah, ini dia guys. Oh, kurang height. Ini banyak height. Oke, kita pindahin dulu guys, barang-barangnya. Cakep. Oke, kita kasih. Nah, mantap guys. Sip, kita sudah punya yang namanya pickaxe guys. Oh ya, di atas sana kan banyak itu ya, metal sama kristal ya. Gimana kalau kita ke atas guys? Kita ke atasnya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai. Oh, ada petera guys, boleh nih, boleh kita taming, bebas lah levelnya. Tapi sedelnya level 32 kalau nggak 37 gitu guys. Ah, bodo amat lah, kita taming dulu. Levelnya kecil sih. Oke, boleh boleh boleh, semoga pingsan ya. Ayo 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 ayo, kita bikin bow bisa sih. Aduh, gimana kalau kita bikin bow aja guys, daripada kita ketok-ketok ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya. Kalau misalnya gagal berarti kita bikin bow dulu guys, sama bikin yang namanya narkotik. Yuk. Aduh, gagal guys. Ya udahlah, kita terpornya tinggi kayaknya, itu levelnya tinggi soalnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oh, bisa ya. Oh, lumayan guys. Saddle para sahur. Dan sisanya nggak usah lah. Oke, kita ke atas dulu guys. Naiknya lewat sini ya. Kita ambil kristal guys sama metal ingot gini, boleh. Kita gas, kita bungkus guys. Oke, 400. Tenang, weight kita masih banyak, bisa kita naikin lagi. Sambil kita naikin level ya. Level kita masih 20 ini, guys. Nah, cakep. Oke, kita naik lagi ke atas, guys. Untuk menemukan kristal. Nah, kita ambil dulu, guys, kristalnya. Di sini, nah. Oh, lumayan kan? 100. 200, cakep. Lumayan untuk awal-awal, lumayan guys. Nanti sisanya kita cari di tempat yang semestinya ya. Ini metalnya sangat berwarna ini guys, banyak ini isinya. 2000 kah? 2000. Banyak ya, 1600. Lumayan. Di sini juga ada kristal guys. Oke, kita bungkus. Sip, mantap mantap guys. Oke, kita ambil dulu metalnya, cakep. Kita turun meninggoy ini, tapi base kita kan di bawah ya, jadi cari aman aja lah.
atau kelamaan guys, ya udahlah kita bundir aja guys. Oke. Okay. Bye bye. Oh kan beneran meninggoy. Oke, okay, kita spawn dulu guys. Nah, kan di depan sini kan. It's okay lah, it's okay. Oke okay, guys, kita sip. Nah, kita ambil dulu guys ininya. Sip, mantap. Oke, kita pakai dulu ya baju-baju kita. Sip. Oh, kurang sepatu guys. Oh, ini dia. Oke, cakep. Kita bikin dulu guys. Spyglass. Senjata andalan kita bikin dulu guys. Sip, mantap. Jadi bisa kita tahu ya, kita bisa tahu nanti kok kebalik-balik. Nah, sekarang kita pelajari Mortal and Pestle, guys. Oke, kita naikin dulu statnya. Oksigen. Nah, 2000, guys. Oke. Kebanyakan ya. Oke, kita naikin dulu. Nah, kita pelajari narkotik sama kita pelajari bow, guys. Sip. Bow yang biasa aja, nggak usah yang atau yang ini boleh sih. Dan kita pelajari arrow-nya, guys. Oh, ada X-strength arrow ya. Boleh sih pakai X ini, guys. Dia butuh narkotik 2, guys. Oke, kita bikin dulu. Nah, ini guys. Kalau nggak salah kita butuh itu guys. Mid spoiler ada nggak mid spoiler? Oh ada guys. Butuh paste-pastean dan oil guys. Kalau oil sih kita harus nyelam ya mau nggak mau. Oke, kita taruh sini dulu. Kita bikin lagi lah satu. Nah mantap guys. Sekarang kita bikin. Oh ya, paste-pastean ya. Kita bikin paste-pastean, guys. Oke. Kita learn dulu engramnya paste. Sip. Oh ya, kita bikinnya kan di mortal ya. Kita paste butuh itu, guys. Tuh, chitin, keratin, stone-stone kita ada. Oke. Enggak apa-apalah. Kita ini pindahkan aja di sini. Tapi lama sih. Ya udah kita bikin forge lagi guys. Kita bikin forge 2 aja lah cukup. Nah. Boleh kita kasih ini split dulu aja. Nah, ini kita kasih setengah. Dan kita kasih di sini guys. Yang express itu lebih cepet guys. Nah, coba ya kita taruh. Nah, ini dia. Tuh, coba kita cek lagi. Oh. Nah, gini aja guys. Kita bikin wood. Nah, ini dia. Kok bikin kita ambil maksudnya? Kita ambil woodnya. Kita taruh. Wow, cepet kan? Beneran, guys. Tuh, oi, mana metalnya? Oh, ini. Cepet, guys. Oke, kita pasang dulu saddle-nya. Yang ini biarin aja. Dapat ascend dan gratisan, guys. Nah, kita kalau mau bikin sebentar, guys. Lapar. Kita kalau mau bikin yang namanya paste, kita harus berburu chitin keratin guys. Berburu chitin itu kita harus bunuh kura-kura atau stego sih banyak. Tapi lebih banyak kita bunuh capung guys. Gimana ya? Masalahnya para saur kita ini damage-nya berapa sih? Oh cuma 200 guys. Ya cuma 200. Yaudah kita bunuh kura-kura aja guys. Kalau bunuh track kita kesusahan nanti. Oke, kita cari kura-kura dulu guys. Wah ada turkey guys. Darahnya berapa sih? Oh dia tameable KO. Darahnya 37.000 guys. Wah kita kabur. Kecil-kecil darahnya banyak loh. Astaga. Petera boleh sih, tapi kan kita butuh itu ya, yang namanya chitin keratin ya. Yaudah guys, ada itu guys, blue tribe ya. Kita kalau mau taming kita harus pakai itu dulu tribe-nya dia guys.
mahkota trapnya dia. Gak bisa sembarangan ya. Oke, kita cari. Ini apa? Turki kah? Bukan. Kita cari. Itu guys, ada kura-kura guys. Semoga dapatnya banyak ya. Semoga dapatnya banyak guys. Itu petera larinya kenceng guys di sana. Oke, kita bunuh dulu. Darahnya 12.000 guys. Ini ada capung. Ada nyamuk. Aduh, jangan di harvest, enggak kan? Wah ini rusuh guys. Rusuh. Oke lah, kita bunuh semua yang ada di sini guys. Kita dibantuin sama Dilo loh guys. Tuh, Dilonya nyerang. Nah, Dilonya nyerang Karbonemis guys. Oke, bentar lagi selesai ya. Ini bekas apa dia kok kena torpor ini? Ayo, cepet. Jangan di harvest. Anjir lah ini. Dilonya guys, nanti di harvest guys. Kita bunuh dulu. Ada kompi juga loh di sini. Waduh. Kompi, minggir kompi. Sip. Sia-sia nanti kita bunuh guys kalau dia yang harvest. Oke lah, kita ambil cheating keratinya 70 guys. Tadi di mana capungnya ya? Hilang guys, di harvest sama Dilo kayaknya. Ya udahlah, kita bikin bow dulu guys. Oke guys, kita bikin bow dulu, lalu kita taming Pteranodon dan yang lain lah ya. Taming Ptera sama Terizi kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya sudah lah. Oke, kita kan punya ini ya. Kita butuh mid spoiler ya. Oh iya, tadi kita kan butuh mid spoiler. Oke, mid spoiler butuh berapa pasti ya, coba kita cek mid spoiler guys. 15. Oke, 15. Coba cek 15 bisa nggak? Bisa guys. Oke, sip. 15 dan kita masih sisa ya. Ini aku dapat dari capung guys. Tadi pas di jalan nemu capung ya. Meskipun cuman sedikit oil guys. Oil. Oke lah. Kita menyelam dulu guys. Semoga di daerah sini ada oil. Harusnya sih ada ya. Meskipun nggak banyak tapi harusnya ada guys. Oke, kita naikin fortitude buat jaga-jaga ya kalau kita kedinginan. 500 supaya kita nggak bisa pingsan. Oke, sisanya ke ini aja. Nah, kita cari trilobite boleh nih, cuman darahnya 1000 guys. Aduh, megalodon guys, harusnya kita naikin movement speed ya tadi. Nggak apalah, kita cari oil dulu guys. Semoga dia nggak nyerang kita ya. Ini ada leech, harusnya bisa di harvest. Nah, bisa guys, beneran. Lari kita kenceng ya ternyata. Oke. Kita terus menyelam. Oksigen kita 2000 guys. Jadi semoga aman ini. Harusnya aman ya. Oke guys, kita menyelam guys. Hari ini kita menyelam ya. Menyelam sambil meminum air. Seperti pepatah ya. Oke, kita ada silika. Boleh kita bungkus guys silika pearl-nya. Dapat banyak ya, 600 lumayan. Boleh kita bungkus guys silikanya. Sip, sekalian ya. Oke, dapat guys 700. 800 lumayan. Untuk stok ya. Bikin fabrikator elektronik sama bikin teleporter terutama guys. Butuh yang namanya silika pearl. Oke, kita ambil dulu oilnya yang banyak untuk stok kita supaya tidak mencari lagi ya. Boleh silika pearl kalau ada ya. Sekalian. Ini banyak guys. Oke, kita ambilin silikanya dulu guys. Black pearl nggak ada ya di sini ya.
Mungkin di suatu tempat, guys, tapi nggak di sini. Oke, kita ambil dulu. Kita dapat berapa ini? 1000 sih, lebih sih. Harusnya kita cukup lah stoknya untuk bikin teleporter ya. Oke, kita lihat dulu, guys. Ada 1000 sama 2000. Oke. Sekali lagi, guys. Lalu kita kembali lagi di base kita, guys. Sip. Oke. Oke, aku bakal balik lagi ke base lalu kita bikin yang namanya mid spoiler ya. Oke, guys, sampai ketemu lagi nanti ya di base kita. Oke, kita sudah sampai, guys. Nah, lelah, guys. Kita naikin stamina dulu supaya kita tidak kelelahan ya nanti. Lalu kita naikin movement speed ke 300, guys. Oke. Kita bikin dulu mid spoilernya supaya nanti tidak kelamaan ya. Ini mid spoiler dari S Plus kah ini? Kayaknya bukan sih. Oke, kita taruh di sebelah sini aja, guys. Boleh. Nah, kita taruh sini, butuh spark powder ya. Oke, boleh. Kita bikin spark powder, guys. Spark powder. Nah, oh iya, aku lupa masukin mod, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mod yang A plus ya. Oke, kita masukin dulu ini. Nah, cepet kan? Lumayan. Sama daging-dagingan, guys. Nah, kita ambil 100 saja cukup. 678. Cepet, guys. Mantap lah. Kita bikin ini, guys. Nah, kita bikin ini bisa berapa? 15 bisa. 100? Wah, cuma 16, guys. Iya, 16. Oke lah. 16 cukup gak ya? Ini ada lagi. Yuk nambah. 9, guys. Nah, 25. Ayolah. Jangan malu-malu lah. 30. Kurang 2 lagi. Oke, 30 pas. Sisanya kita buat besok aja, guys. Oke, kita bikin arrow dulu. Kita 30 berarti bisa jadi 15, guys. Butuh flint. Lupa, guys, flintnya habis. Oke, kita cari flint dulu ya. Sip, 300. Mantap. Oke, kita lanjut bikin arrow-nya, guys. Nah, 15 bisa sih. Nah, bisa, guys. Sisanya kita bikin ini dan kita bikin bow. Bow-nya biasa aja, guys. Nah. Terus kita bikin arrow tadi ya. Sip, cakep. Kita cari pteranodon yang 15. Berarti 1500 kan sekali kena ya. 1500 berarti berapa, guys? 1500 kali 15, 15.000 ya. Oke, 15.000-an, guys. Oke, kita cari petera yang darahnya agak kecil ya, ini 2500. Yang itunya, guys, levelnya agak kecil tapi enggak terlalu kecil, guys. Nah, kita cari yang di sebelah sana tadi, ada yang apa? Yang larinya kenceng, guys, peteranya. Coba kita cek ya. Petera larinya kenceng sebelah sini, guys. Tadi pas kita, nah itu tuh. Oh, itu namanya, oh bukan, guys. Ini Dilo ini. Prime dong, astaga. Prime, guys. Oke. Kok serem ya? Padahal kita lari masih sebentar loh, guys, tapi udah serem. Mana tadi? Wah, ada mantis, guys. Wah, hilang, guys, kayaknya terbang sih. Ya udahlah, kita cari petera lain aja lah. Oke, guys, dari sekian banyak petera yang sudah kutemui ya, ternyata di sini ada yang level 300, guys. Deket base kita ya. Oke, kita langsung taming aja, nggak usah banyak bacot ya. Set. Wah, nggak kena, guys. Waduh. Oke, kena. Nggak kena, guys. Ya udahlah, kita nunggu dia turun lah. Set, kita pindah dulu. Nah,
Kita tembak-tembak, guys. Dua kali bisa sih ini. Wut, kita salah bikin, guys. Astaga, kita bikin. Waduh, guys. Yaudah. Gak apa-apa. Daripada gak ketiming kan ya. Kita lanjut tembak aja, guys. Oke. Naiknya salah bikin, guys. Harusnya yang extreme aero, malah kita bikin aero biasa. Astaga. Ya udahlah. Kita coba kabur, guys. Menjauh, guys. Supaya dia tidak marah. Wah, marah, guys. Harusnya kita menjauh dulu, wah. Waduh, gagal total, guys. Kita bikin dululah aero-nya. Wah, kita bikin yang aero biasa, guys. Harusnya yang X ya. Yaudah, kita bikin lagi, guys. Uhuhu. Oke, gak apa-apa. It's okay. Oh, bisa bikin 100. Mantap. Oke, kita bikin aero-nya dulu ya. Kita bikin 50. Bisa, guys, cepet. Sip. Oh, yang X loh ini. Kita tadi kan bikin yang ini ya. Lu ini yang trank aero, guys. What the heck, ini apa bedanya, guys? Dia butuh narco berry loh. Yang ini juga butuh. Sebentar guys. Oh, tadi kita bikin yang bener, guys. Yang X, guys. Tuh, X trank aero. Tapi efeknya kayaknya sudah diupdate ya sama developernya. Oke. Boleh. Gak apa-apa, guys. Kita taming biasa. Itu level berapa? 360. Oh, itu ternyata dino kita yang tadi, guys. Ya udahlah, kita taming yang ini aja. Kena gak? Hampir, guys. Oke. Tapi dia ke air ya. Dan kita nggak ada. Oh, kita bisa bikin sih. Gak apa, guys. Kita langsung taming. Hajar taming, guys. Nggak kena. Set. Nggak kena, guys. Aduh. Masuk air dong. Ayo. Set. Kena nggak? Wah, nggak kena, guys. Kalau sebelah sini jauhan, kejauhan, guys. Ya, bener sebelah sini, guys. Nah, yuk, ke air pun nggak apa-apa, yuk. Tapi jangan dalam-dalam. Oke lah, kita tunggu sebentar, guys. Kelamaan ini. Oke, guys, berhubung yang tadi kelamaan, jadi kita tameng yang sebelah sini aja. Oke, kita tes, guys. Yang ini efeknya lebih ampuh atau enggak? Coba kita cek. Lumayan sih, sama aja sih. Lumayan, guys. Oke, langsung banyak ya nambahnya. Sip. Yang ini levelnya lebih gede, guys. Dia nongki di sini. Aero kita bikin. Pingsan, guys. Mantap lah. Kita bikin potion taming, guys. Taming potion. Kita bikin satu aja. Nah, kita kasih dia, lalu kita kasih ini, guys. Oke, ke taming. Dia cowok, guys. Silahkan kalau mau ngasih nama ya. Dia cowok. Oke, kita lowes. Nah, sip. Kita balik ke rumah, guys. Oh ya, di situ tadi ada tuh blue tribe man, guys. Ada blue tribe ya. Wah, parah sih. Waduh, ada Ichi dong. Mejo beriku, anjir. Susah-susah aku farming, kau ambil dan kau makan. Haduh, guys. Oke lah. Kita parkirin di sini dulu, guys. Kita kasih tembok. Gimana, guys? Kita kasih gate ya sebelah sana. Kita puterin gate-nya di sini. Nah, sampai sini, guys, supaya nggak ada dino luar masuk, guys. Nah, supaya dino kita aman ya. Oke, kita pasifin dulu. Oke lah, guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini ya. Jadi kali ini kita berhasil ngetaming Pteranodon 1 ya. Nah, Pteranya cowok, jadi silakan kalau mau ngasih nama. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, guys. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan di subscribe. Oke, see you, guys. Bye bye.